pria yang bikin resah karena minta sopir tabrakan bus. Terungkap kalau pria itu berinisial WH dan bekerja di daerah Jakarta Selatan. Dia membuat gaduh dan ketakutan penumpang satu bus di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Suta, Tangerang. Peristiwa ini terjadi pada Kamis, 14 Desember 2023, dan viral di media sosial. Pria berkacamata itu menyebut-nyebut, "Tabrakin aja," saat bus tengah melaju. Dia berdiri di bagian depan bus, dekat pintu penumpang. Bahkan ia sempat memukul salah seorang penumpang pria lainnya. Penumpang lainnya yang cukup banyak memadati bus meminta sopir untuk menurunkan si penumpang pembuat gaduh. Mereka khawatir ulah pria berjaket itu membuat bus kecelakaan. Di sisi lain, posisi bus tengah melaju di area yang tidak tepat untuk menurunkan penumpang. Akhirnya, pria yang belakangan diketahui berinisial WH itu diturunkan dan diamankan aparat Polresta Bandara Suta. Kasat Reskrim Polresta Bandara Suta, Kompol Reza Fahlevi menjelaskan, mulanya, WH hendak menjalani penerbangan pesawat menuju Bandara Minangkabau, Padang, Sumatera Barat. Setibanya di Terminal 3 Keberangkatan Domestik Bandara Suta, WH tidak masuk ke dalam area bandara untuk melakukan proses check-in tiket pesawat. Ia justru melanjutkan perjalanannya menuju Terminal 1 dengan menaiki shuttle bus yang telah disediakan di Bandara Suta. Ketika hendak sampai pada Terminal 1, WH mulai beraksi di pintu depan shuttle bus sehingga membuat penumpang menjadi resah. Kemudian sang supir shuttle bus pun meminta pertolongan kepada petugas keamanan untuk menurunkan WH untuk selanjutnya digiring ke Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta. Setelah mengetahui informasi tersebut, kami berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk membawa WH ke salah satu rumah sakit di Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan kondisi kejiwaan, kata Reza kepada tribuntangerang.com. Reza juga menjelaskan sosok WH. WH merupakan pria usia 32 tahun. Dia bekerja sehari-hari di daerah Jakarta Selatan. Di dalam tas yang dibawanya saat membuat resah di bus Bandara Suta berisi pakaian dan barang-barang yang digunakannya sehari-hari. Usut punya usut, WH ternyata memiliki gangguan jiwa. Hal itu yang menjelaskan kelakuan dia saat berada di dalam bus. Setelah dilakukan pendalaman diketahui bahwa saudara WH memiliki riwayat medis yang membutuhkan perawatan kejiwaan, kata Reza. Soal perbuatannya, WH belum dijerat hukum. Reza mengatakan, belum ada yang melaporkan perbuatan WH dan tidak menimbulkan korban. Sementara, Reza masih memantau penanganan kejiwaan WH. Pihaknya pun terus berkoordinasi dengan keluarga WH. Kasus ini masih kita dalami, tapi sampai detik ini belum ada laporan dari korban untuk peristiwa yang sempat ramai diperbincangkan di media ini, tutur Reza. Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk memastikan dan memonitor sejauh mana kondisi kesehatan kejiwaan dari yang bersangkutan, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.